Hah, apa lagi? Atuk, tengok ni. Dapat kaki. Ish, tahulah. Tapi dapat kaki apa? Huh? Atuk tahu tak? Cuba tengok betul. Ish, sibuklah. Macam mana tu? Atuk tahu ni. Betul ke? Mari, ikut tu. Nah, pegang. Nah. Lagi. Apa ni? Dah siap. Cepatlah tu. Pisang ni tu nak buat apa? Baik-baik, ganti sepit. Cepat. Masuk. Macam ni lah nak pasang umpan. Faham? Oh. Lepas tu, Atuk. Kita balik je lah, tunggu. Ya, macam tu je. Tak ada apa-apa pun. Tunggu je lah besok. Jangan. Nanti kena gigit. Ya, aku. Biar Tok yang ambil. Baik, Tok. Nah, selipar kau. Hebatlah, Tok. Semua kasut-kasut, selipar yang hilang tu, musang ni lah yang ambil. Haiya, ini musang banyak jahat. Tak comel. Tak suka lah. Tapak kaki kau orang jumpa tu, musang ni yang punya. Atuk tahu. Sebenarnya dah 2-3 malam Atuk nampak musang ni bawa selipar lah, kasut lah. Tak siapa-siapa punya. Kita orang punya lah tu. Kenapa Atuk tak cakap? Mana Atuk tahu? Apalah Atuk ni? Tapi, kenapa musang ambil kaset kita? Tok Dalang. Itu musang ada kah? Ada. Ni ha. Tepi. Haiya. Banyak kici Ini saja kah? Alah, kalau kau tak nak tak apa. Aku lepaskan aja balik. Uncle nak buat apa dengan musang ni? Mau jual lah. Yalah. Banyak. Besok saya mau lapan lagi ya. Yalah tu. Rainbow. Saya mau main masak-masak. Masak-masak. Ikut. Ikut jadi. Jangan nak lari pula. Gila. Nak kira sampai berapa? Sampai 10. Jangan curi tengok. Gila. Satu. Cepat. Dua. Tiga. Empat. Ish, carilah tempat lain. Kocok je aku nak makan. Lima. Tempat lain. Enam.
jumpa aku. Jom, ikut aku. Mesti takkan jumpa saya. Apa dibuat tu? Alah, kamu sudah jumpa saya. Marvelous, marvelous. Bila kau main? Ha, nyorok dalam semak lagi. Alah, dah tak ada tempat lain. Sedapnya. Jangan bagi dia tahu. Tinggal mai seorang je lagi. Jom kita cari. Mai suruh ke mana? Takkan jumpa punya. Mai, keluar. Mai, oh mai, di mana dia ni? Susah nak cari kau mai. Tak ada pun. Mana semak ini? Fizi, carilah pula mana. Mana? Hei. Atuk. Atuk cari apa ni? Tengah cari ayam Atuk. Ayam? Yang mana satu? Yang mana lagi? Rambo lah. Oh. Dah berhari-hari dia tak balik. Risau Atuk. Hei. Tak apa tu. Biar kami tolong carikan. Cari apa pula ni? Mak El pun tak jumpa lagi. Cari Rambo lah. Kesian lah tu. Kesian. Korang carilah. Aku nak balik. Aku pun nak balik lah. Kita bayang, tunggu. Kau nak asyik tinggal aku je. Upin, Ipin. Saya pun mau balik. Baliklah. Baliklah. Semua orang tak mau main? Jom, Ipin. Jom. Lamanya. Mana jawab ni? Boleh kami periksa reban Atuk? Periksa. Tengoklah tempat yang patut-patut. Rambo aja tak bagi tahu dia nak pergi mana. Entah. Dia tak bagi tahu pula. Gurau je tu. Atuk, ada gambar Rambo tak? Ada. Kejap. Nah, ambil ni. Atuk ada banyak gambar dia. Dia memang suka jalan-jalan. Bila petang dia balik sendiri. Tapi hari tu, dia keluar tak balik-balik. Puas Atuk cari. Tak jumpa-jumpa. Terima kasih atas kerjasama Atuk. Sama-samalah. Atuk jangan risau. Serahkan tugas ini kepada Detektif Upin dan Ipin. Biar kami siasat misteri ini. Tapi pergi dulu Atuk. Dari pukul 10 hingga 11 pagi,
Di manakah kau? Kan aku main dengan kogam. Takkan dah tak ingat kot. Betul tu. Bukan kau pergi reban ayam Tok Dalang? Eh, mana ada? Habis tu? Ini kan kasut kau? Ha? Kasut mahal ni. Sebelah je? Yalah. Bukanlah kalau macam tu. Cuba kau pergi tanya Intan Payung. Kasut mahal ni, dia je yang ada. Kenapa ni? Kau tahu apa kesalahan kau? Tak tahu. Aku tak ada kesalahan. Kasihanilah aku. Kau dituduh mencuri. Tidak. Janganlah apa-apakan aku. Jadi, apa yang kau buat? Ampunkan aku. Sebenarnya... sedapnya. Aku tak tahan. Jadi, aku ambillah rambutan tu. Hah? Rambutan? Ini bukan pasal rambutan. Hah? Habis tu? Ini pasal kasut ni. Tengok. Ini kasut lama aku. Mana kau jumpa? Rindunya kasut aku. Alah, dah tak muat lah. Pasal rambutan tu? Jangan beritahu orang lain ni. Apa hal kau tanya-tanya aku ni? Rembo dah hilang 2 hari. Dan kau bisa tu. Aku? Tak ada kerja aku nak curi Rembo. Cuba kau tanya Mail. Dia kau jual ayam. Ya, apa? Aku juga. Mail, kenapa muka kau? Oranglah tak cari aku. Buat aku kena gigit nyamuk. Kau tengok ni. Ni. Masih baik aku anak jantan. Janganlah marah, Mail. Main-main je. Yelah. Apa kau nak? Kau jual ayam? Semua benda aku jual. Rembo pun kau jual lah, ya? Ayam Rembo tu siapa nak beli? Dahlah tak handsome. Beli lah pula tu. Macam tu ke? Itulah kau. Tahu makan je. Dahlah, aku nak balik. Buang masa je aku layan korang. Dah jumpa Rembo? Belumlah tu. Kasut yang kita jumpa tu bukan pencuri yang punya. Kasut? Itu biasa. Rembo selalu bawa balik kasut. Tapi sebelah aja. Tu. Buat penat je. Hei, kamu berdua tak payahlah susah-susah cari Rembo. Nanti... tak betul. Kami akan terus menyiasat sampai dapat. Dapat. Orang dah masak, banyak pula soal. Makan. Tak nak. Akak, cakap betul-betul. Rembo dah hilang. Atuk tengah bersedih. Akak tolong bagi kerjasama. Ni lah Rembo. Sedap.
Iya ke? Opa, betul ke ni rainbow? Ish, bukan. Opa beli di pasar tadi. Hei. Kesian Atuk. Jom kita tolong Atuk. Penatlah. Alah, jomlah. Upin, nantilah. Ni, tengok ni. Ish, bising lah kau ni. Nah. Eh? Mari kita tanya Atuk. Ini bukan rainbow punya. Atuk pasti? Iya. Bulu ni kan lembut sikit. Betul tu betul. Lainlah Upin. Ayam siapalah agaknya, ya? Tiga bulu ayam, kamu carilah sampai malam. Ijat kata dia tahu. Mana kau pergi? Di dekat kampung sebelah. Rumah Pak Samad. Ada ayam betina di sana tu. Jauhnya. Patutlah kau tidur tak lena. Mandi tak basah. Makan tak habis. Menghilang aja. Korang ada nampak basikal aku tak? Basikal kau hilang, Isai? Masa pergi kedai tadi, aku tak dapat kedai. Sudah. Betul.